Walkerman, jadi di video ini, di sini kita bakal bahas lanjutin lagi untuk update baru teman-teman game Turbo All Device ya, untuk semua HP Android bisa teman-teman. Versi ini kita melanjutkan lagi project yang sebelumnya sempat kita publik, yaitu adalah Nubia Red Magic. Karena untuk versi ini udah update baru lagi, rilis di versi 18.0 teman-teman. Jadi untuk versi ini hampir serupa dengan versi yang sebelumnya di versi 17.9 ekor 1. Cuman ada pembaruan pada pengoptimalan performance dan beberapa script yang ditambahin juga. Mengenai fitur kayak UI beranda, untuk tampilan-tampilannya semuanya, settingannya, menunya, semuanya sama aja sebetulnya. Jadi buat kalian yang mungkin udah sempat publik di versi sebelumnya, udah sempat cobain, langsung update aja kayak gitu dengan versi yang sekarang. Oh ya, untuk bahannya gue sediain aja di description video, kalian bungkus dulu aja, terserah mau pakai link yang mana aja. Dan by the way, untuk versi ini minimal Android-nya adalah Android 7. Ingat ya, minimal Android-nya adalah Android 7. Jadi buat kalian yang Android-nya di bawah Android 7, ya mohon maaf, nggak bisa teman-teman. Jadi minimal Android 7. Selebihnya 7, 8, 9, 10, sampai 14 semuanya aman. Yaudah, mungkin kayak gitu aja. Nanti kayak biasa aja, sepanjang video ini bakal gue jelasin mulai dari cara pemasangan, settingannya seperti apa, dan penggunaannya bagaimana. Jadi kalian tinggal tonton aja lah videonya dari awal sampai akhir, guys. Oke, jadi di sini langsung gaskan aja untuk pasang teman-teman, dan pasangnya kayak biasa kalian pakai ZR Saver aja biar simple juga. Terus kalian tap aja pada folder download, dan ini mentahannya teman-teman, Nubia Red Magic versi 18. Jadi ini versi pertama, 18 pertama teman-teman, perdana ya. Jadi langsung aja diekstrak dulu, diklik terus pilih ekstrak di sini. Jangan nanyain password karena sebel banget gue di video sebelumnya, di versi sebelumnya masih aja ada yang nanyain password. Nah, kalau udah diekstrak langsung aja kalian pasang nih untuk aplikasi yang barusan kalian ekstrak. Klik terus pilih aja install, teman-teman. Dan proses pemasangannya kalian tinggal tunggu aja loadingnya sampai berhasil terpasang di device kalian, guys. Nah, kalau ada keterangan kayak gini, kalian pilihnya detail selengkapnya. Jadi jangan klik oke, teman-teman, tapi pilih dulu detail selengkapnya, setelah itu kalian pilih tetap install. Nanti bakal dilanjutin lagi tuh proses pemasangannya sampai berhasil, teman-teman. Kalau udah terpasang kayak gini, langsung aja kalian klik selesai aja. Nah, kayak gitu. Kalau udah, lu back. Dan pastiin di layar home screen kalian itu udah ada icon game Turbo Nubia Red Magic-nya. Nah, yang ini ya. Nah, di sini perlu banget ritual, teman-teman. Karena kenapa? Kalau kalian nggak ritual dulu, kayak biasa. Karena di sini gue pakai device Android 8, teman-teman. Android 8, Android 9 ya. Android 9, teman-teman. Nah, ini Android 9 dan versinya device-nya Redmi Note 5, device zaman dinosaurus lagi-lagi, dan MIUI-nya MIUI 11. Jadi buat kalian yang penasaran gua Android-nya berapa, di video ini ya gua pakai Android 9. Jadi buat kalian, buat menghindari masalah forklose, jangan langsung dibuka nih. Misalnya kalian baru pasang, terus langsung dibuka kayak gini. Nah, kan langsung kebuka nih, masuk kayak gini. Walaupun lu swipe kayak gini, dia bakal forklose. Nah tuh, nyebelin kan? Jadi ini wajib banget ritual dulu, cok. Cara ritualnya gimana, bang? Langsung aja kalian masuk ke bagian menu setting. Coba masuk dulu ke bagian menu setting, terus masuk aja close, scroll ke bawah. Cari di bagian aplikasi ataupun APL ataupun kelola aplikasi, kayak gitu. Lu pilih aja. Nah, nanti kalian pilih aja di bagian kelola aplikasinya. Nah, disinilah baru kalian tinggal cari aja untuk aplikasi Nubia Red Magic-nya. Kalian dalam penelusuran aplikasinya cari aja nih, Nubia. Nah, udah ketemu, kalian klik aja. Oh ya, untuk versi ini kayak biasa, dia kalau misalkan kalian scroll ke paling bawah ada mode layar penuh, itu berarti tampilan device-nya memang diharuskan tampilan mode layar penuh, jadi harus diaktifin. Kalau misalkan nggak ada nih kayak gua, berarti device kalian udah support dengan tampilan layar penuh, jadi game turbonya nggak perlu disetting tambahan lagi, kayak gitu ya. Terus selanjutnya di sini perlu setting lagi di bagian perizinan lainnya, silakan dipilih. Nah, jangan lupa ubah setelan sistemnya ini di atas nih. Kalian klik terus pilih aja terima, teman-teman. Nah, kayak gitu. Terus selanjutnya lu scroll lagi ke bawah, tampilan jendela pop-up-nya lu klik terus pilih terima, dan juga yang satunya lagi menampilkan jendela pop-up, klik terus terima. Ya kurang lebih nih kayak gini. Lu screenshot aja dah yang perlu diceklist warna hijau. Kalau udah lu back, terus masuk ke perizinan APL. Nah, di bagian perizinan APL ini lu aktifinnya di bagian penyimpanannya aja. Selebihnya kayak kamera kontak, mikrofon, dan telepon nggak perlu. Cuma penyimpanannya aja. Tujuannya biar daftar game kalian yang kalian punya di device kalian, di HP kalian itu kedeteksi, teman-teman ya. Nah, kalau udah lu back lagi, dan sekarang kita coba testing aja langsung masuk ke dalam game turbonya, teman-teman. Kita back terus langsung aja nih ya. Untuk Nubia Red Magic-nya coba lu langsung dibuka aja. Ini langsung aja gua buka, teman-teman, dan kita coba testing, swipe ke sebelah kanan, swipe lagi ke kanan, pilih start. Nah, di sini udah berhasil tanpa mengalami forklose. Jadi wajib banget lu ritual kayak tadi ya. Nah, kalau udah langsung aja tambahin game, kayak biasa tambahinnya daftar icon plus, lu klik terus pilih tambahin game kalian. Mau gamenya apapun itu, NO, online, offline kayak gitu, tinggal back lagi. Kalau udah berhasil tambahin, muncul nih di sini.
Nah, kayak gitu. Terus untuk UI berandanya, kayak biasa dia punya tampilan UI beranda 2 mode, ada Games Lobby dan Superbase. Nah, untuk Superbase ini kayak biasa tambahan plugin library-nya, kayak biasa di sini tinggal dipilih aja terserah. Kalau kalian mungkin main game Battleground, bisa langsung aktifin di bagian crosshair untuk plugin-nya. Ataupun kalian pengen aktifin toolbox-nya kayak Diablo mode bisa, Scout mode bisa, chat assist bisa, ataupun audio yang kurang jelas kalian bisa sound equalizer kayak gitu. Ini untuk plugin-nya, terus scroll geser, terus pilih Gravity X ya. Nah, kayak biasa untuk Gravity X ini kalian tinggal projection aja buat kalian yang pengen mirroring layar HP kalian ke layar lebih besar, tinggal scan barcode aja tuh. Scan code to cache, teman-teman. Scan kode to cache. Nah, selanjutnya lagi kita back lagi. Di sini untuk icon musik ya, ini pojok kanan paling bawah ada, tinggal di mute aja. Misalkan game turbonya berisik, ada musik-musik yang ganggu, tinggal mute. Terus ada fitur fan cooler juga, tombolnya. Kalau misalkan kalian misalkan device-nya sedikit panas, tinggal diklik. Terus untuk icon setting di bagian orang, tinggal diklik aja. Dan ini kayak biasa, analitiknya bakal muncul setelah kalian menggunakan game turbo ini di dalam mode gaming. Today, weeks, kayak gitu. Selebihnya untuk settingnya sebelah kiri, network, screen setting, semuanya bisa di custom. Terserah mau kalian setting-setting kayak gimana. Untuk ininya, kompetitifnya bisa pakai small window, back to the desktop, ataupun holding. Competitive atmosphere LED-nya, game space wallpaper, ataupun background. Drone-nya juga bisa kalian tentuin sesuai selera kalian. Red Magic watermark ya, terserah kalian pengen pakai watermark Red Magic tanpa watermark ataupun nama kalian, kalian tinggal custom watermark aja. Other option ataupun style tambahannya di sini juga bisa kalian setting sesuai kebutuhan kalian. Dan untuk obotration-nya ini, obotration lagi. Check for update-nya, current version-nya udah selesai tuh. Version 18.0.00. Jadi ya perdana teman-teman untuk versi 18. Kalau udah lo back lagi dan masuk ke games lobby kalau lo pengen mainin gamesnya, dan disinilah kalian tinggal pilih game kalian. Misalkan di sini kalian udah tambahin banyak, bakal muncul sebelah kiri ini ya nanti daftar gamenya. Kalau udah tinggal lo pilih start game aja buat mainin gamesnya, dan kalian tinggal rasain aja perbedaan performance gaming kalian menggunakan versi kali ini teman-teman. Zombie apocalypse.